Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning everyone. Okay, so for this week, we are on the 8th week of our semester dan dalam minggu ke-8 ni, kita akan belajar on chapter 4. Kita dah melepasi the first half of our syllabus ke chapter 3 and then kita akan masuk ke dalam chapter keempat. So we have left another 2 chapter before kita conclude kita punya lesson untuk TPT 350. So before saya proceed, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua semua kelas yang saya ajar, 5A, 5B, 5C dengan 5D. Each of you dah submit assignment dan berjaya submit your individual assignment, and I am very happy and satisfied with your work. Sebabnya saya dah go through, even though saya tak sempat tengok satu-satu, saya just tengok sekali lalu few of your assignment, dan apa yang saya nak tu, kamu dah berjaya sampaikan dan juga kamu berjaya deliver your job. And cuma ada satu dua student yang mungkin saya akan jumpa waktu tutorial nanti, berkaitan dengan individual assignment, ada sedikit mungkin tersasar sedikit seorang ataupun dua orang pelajar yang saya dah go through dia punya infographic. Okay, so congratulations everyone. Jadi kamu punya tugasan untuk individual kamu dah selesaikan. So what's left on is only your group assignment, dan untuk giliran dan juga dari segi reporting, kalau kamu ada soalan boleh tanya saya. For your giliran nanti saya akan berikan pada minggu kurang minggu ke-10 ataupun minggu ke-11. Jadi untuk minggu ni kita akan belajar, so kita akan kembali kepada kita punya lesson. For this week we are going to learn on chapter 4. Kalau kamu tengok dalam course outline ataupun course information yang saya bagi pada permulaan semester hari tu, untuk chapter 4 ni tajuk dia National Regulatory Bodies, tetapi bila saya review balik, sebenarnya dia di peringkat international dan juga ada melibatkan national level. Okay, so ini adalah agencies ataupun international regulatory bodies yang kita akan belajar dalam chapter keempat ni. Antaranya adalah ACAO, ada IMO, we have IATA, we have MASA, IAPH dan juga CHAM. Kalau dahulu dikenali sebagai Container Haulage Association of Malaysia, sekarang mereka dah dikenali sebagai Association of Malaysia Haulier, Persatuan Haulier Malaysia. Okay, ada sedikit perubahan berkaitan dengan slides untuk chapter keempat ni. Saya dah tambahkan beberapa references dan juga video-video yang berkaitan. So untuk notes for this chapter, for chapter 4, kamu tolong refer balik dalam Google Drive yang saya bagi pada awal semester hari tu, and then download this chapter 4 in the Google Drive, sebab ada beberapa perubahan yang saya lakukan. So sepanjang chapter ni saya akan beritahu kat mana ada perubahan tersebut. Okay, so kita akan move into the first slide. Okay, so for this chapter, chapter 4, learning outcomes, at the end of this chapter, you should be able to understand. Okay, pada saya, to this chapter, the most important part adalah dari segi pemahaman berkaitan reasons and rationale of policy implementation. And then, tambahan untuk chapter ni adalah dia dari segi sejarah dan dari segi background of any international bodies and association yang ada kaitan dengan transportation dan juga trade. Okay, so kita akan pergi kepada learning outcome yang pertama. Saya nak tekankan kat sini berkaitan dengan policy implementation. Okay, so dalam slide sini dia menekankan bahawa kenapa kita kena ada regulation ataupun policy, kenapa kita kena ada undang-undang ataupun dasar dalam konteks transportation. Ia adalah pertama, the main important things untuk transportation industry adalah untuk mengekalkan kelestarian industri tersebut, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah we want to maintain the sustainability of transportation industry. Maksud sustainability di sini adalah dia keseimbangan dari perkara-perkara yang dinyatakan dekat sini. Apabila ada keseimbangan di antara economic part, environmental part dan juga social part, bermakna regulation dan juga dasar-dasar ataupun dari segi polisi yang dikenalkan oleh kerajaan tu, dia berupaya untuk memastikan semua orang mendapat manfaat. Okay,
So this, yeah, kat sini dimaklumkan avoidance of the depletion of natural resources in order to maintain an ecological balance. Itu adalah salah satu tujuan ataupun faktor yang melibatkan berkaitan dengan sustainability. Sustainability ni kalau kita nak mudah faham, dia kita anggap dia sebagai satu keseimbangan yang dapat memastikan dari segi keseimbangan, dari segi sosial, dari segi alam sekitar, environmental kat sini, dan juga dari segi ekonomi. Jadi kita akan tengok kenapa kita perlukan policies ataupun dasar untuk dilaksanakan terhadap transportation industry. So the first one, kamu tengok dekat sini, kalau tengok dalam your course information 4.1, 4.1 ni adalah reasons and rationale of policies implementation. Okay, kita akan tengok dekat sini dari segi bagaimana policy ataupun dasar-dasar dalam bidang pengangkutan yang dikenakan oleh kerajaan memainkan peranan di peringkat sosial. Tadi kalau kita tengok sosial, so kita akan pergi kepada sosial dahulu. Sosial ni dalam bahasa mudahnya dari segi bagaimana sesuatu dasar ataupun peraturan ataupun regulation tu dia memainkan peranan untuk memastikan yang pertama, yang paling penting sekali, sebabnya transportation industry ni dia ada pelbagai, they have variety of choices mode of transportation. Sebagai contoh, kita ada bus, kita ada taxi, kita ada airplanes, kita ada ferry, kita ada ships dan juga kita ada boat sebagai contoh. Itu kalau commercial vehicle. Kalau dari segi private vehicle, kita ada kereta, kita ada motorcycle, now kita dah ada e-scooter. So dari segi social adalah kenapa kita perlukan sesuatu policies ataupun dasar in terms of untuk mengawal selia industri tersebut. Yang pertama dari segi safety, kita nak pastikan keselamatan dapat dijaga ataupun dipelihara. Kerana why does safety is important? Kerana accident rate rising every year. Kalau kamu tengok dalam news, in every year akan berlakunya peningkatan dari segi kemalangan. Tak kira lah kalau ada macam pada bulan Mei atau Jun lepas kita ada accident LRT. Kalau accident jalan raya tu lagilah banyak, termasuklah kalau kamu kita tengok dalam konteks transportation, we have airplanes punya accident, contohnya macam MH370, MH17 sebagai contoh. Then in terms of poverty reduction, maksud poverty reduction ni adalah untuk memastikan kadar kemiskinan tu dapat dikurangkan. Kenapa kita kena ada kita kena ada polisi? Kita salah satu dasar ataupun peranan kerajaan adalah untuk memastikan nobody is left out. Maksudnya tak kira lah grup B40 ni adalah grup yang terdiri pada rakyat yang susah, ataupun M40 ataupun T20. Jadi kepentingan untuk setiap economic group ni dapat dipelihara. So itu salah satu sebab kenapa kerajaan perlu implement regulation ataupun tak kira lah dari segi akta ataupun peraturan. And then in terms of mobility and accessibility, jadi kenapa kita kena ada dasar ataupun policy ataupun regulation terhadap public transportation ataupun transportation industry as a whole? Kita nak pastikan ada pergerakan, dan juga in terms of public transportation, public transportation mudah diakses. Kalau tengok dari segi pemahaman mudah, kalau kamu contohnya kamu berada di Klang Valley, kamu nak pergi ke KLCC, so kamu ada akses kepada LRT services tanpa perlu kamu naik private car sebagai contoh. So in this context, mobility and accessibility means providing mobility ability for all users. Tak kira lah dalam mana-mana mode sekalipun, tak kira lah kapal terbang ke ataupun logistik ke, yang penting adalah mobility and accessibility. Transportation dia memberi satu akses ataupun dari segi kebolehan untuk bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Selain daripada itu, healthy lifestyle maksudnya dekat sini, kalau dalam konteks transportation, kalau kamu nak buat pembacaan lanjut, kamu boleh tengok dari segi bagaimana negara-negara luar dia menggalakkan active transportation. Negara-negara maju sekarang mereka telah beralih kepada active transportation. Ada kerajaan-kerajaan daripada negara luar, mereka dah mengamalkan polisi ataupun dasar yang mesra dengan active transportation.
Maksud active transportation ni contohnya adalah pergerakan yang tidak menggunakan enjin yang dikuasakan oleh tak kiralah diesel ke petrol ke. Maksud kata di sini adalah dari segi berjalan kaki ataupun dari segi naik basikal sebagai contoh. Itu adalah salah satu contoh healthy lifestyle di mana diperkenalkan sebagai active transportation. Kebanyakan negara-negara maju contohnya macam Japan, mereka memang sangat-sangat menggalakkan healthy lifestyle in terms of bagaimana sesuatu dasar sebuah negara itu dia lebih mesra kepada active transportation. Okay, and then we have the last one adalah culture enrichment. Ini adalah in terms of increase in embracing particular country cultures for future generation appreciation. Okay, contohnya macam sebagai contoh kalau kita tengok negara maju, saya suka ambil contoh Japan. Japan dia ada satu culture di mana public transportation adalah sebahagian daripada diorang punya budaya ataupun dari segi penggunaan. Jadi dari situ dasar-dasar yang dibenarkan oleh kerajaan Jepun, mereka lebih mengutamakan penggunaan public transportation berbanding dengan private car. Macam saya pernah pergi ke Jepun pada tahun 2015-2016. Bila saya pergi ke sana, saya tengok dari segi penggunaan public transportation memang sangat-sangat reliable, accessible dan juga dia memang sangat-sangat memastikan mobility. So hopefully in future bila kamu dah kerja, kamu ada rezeki untuk pergi travel ataupun boleh pergi bercuti, mungkin kamu boleh pergi tengok dekat Japan. Japan adalah salah satu contoh negara yang sangat-sangat mementingkan public transportation. Okay, so itu adalah dari segi kenapa reason for policies implementation in terms of social context. Okay, kemudian kita akan tengok kenapa kita perlukan policies implementation ataupun dasar-dasar bagi sesebuah negara itu perlu diamalkan atau perlu dikuatkuasakan dari segi alam sekitar, environment. Okay, bila kita, kalau kamu adakan sedikit pembacaan berkaitan dengan environment ataupun alam sekitar, sekarang ni memang macam last week pun saya sempat join conference berkaitan dengan sustainability transportation. Jadi transport ni dia salah satu bidang ataupun the way forward of transportation industry adalah dengan memastikan sustainability of environment. Sekarang ni macam kita tengok macam ada yang saya bagi assignment untuk kamu cari berkaitan dengan green transportation. Jadi itu adalah salah satu dasar ataupun policy yang sedang diamalkan oleh kebanyakan negara untuk memastikan instead of guna engine yang dikuasakan oleh diesel ataupun petrol yang akan menghasilkan gas emission gas yang kotor dan juga tidak baik untuk udara. So now green transportation sedang digalakkan untuk each of the country. Sebagai Malaysia, sebagai contoh, macam saya minta kamu cari ataupun kamu baca berkaitan dengan bajet 2022. Kalau kamu perasan, dalam bajet 2022, kerajaan dia ada umumkan sebahagian inisiatif untuk menggalakkan pembelian kereta electric car. Jadi dari segi penggalakan menggunakan electric car ni adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan environment dapat dipelihara in terms of transportation punya konteks. Jadi dalam konteks transportation, kalau sering dibincangkan antara faktor-faktor ataupun kenapa kita kena perlukan satu kontrol terhadap public transportation ataupun transportation as a industry adalah pertama dari segi pollution. Kalau kita tengok, kalau naik bas sekalipun, bas biasa dekat Kuala Lumpur tu, kalau kamu perasan bila kamu lalu dekat belakang bas tu, dia punya dari segi pollution of air pollution di mana dia punya buangan tu, asap buangan tu sangat-sangat kotor. So in terms of policy, dekat sini kerajaan memainkan peranan dari segi kerjasama antara Ministry of Transport dan juga Department of Environment. Kita relate balik dengan apa yang saya ajar dalam chapter 3 hari tu. And then in terms of preservation, preservation ni kita nak pelihara sesuatu tempat tu sebagai contoh. Kenapa saya bagi contoh in terms of preservation? Kalau kita tengok sekarang ni, macam minggu ni kita dikejutkan dengan berita berkaitan dengan tanah runtuh dekat Cameron Highland. Kalau kamu perasan, Cameron Highland dia tak ada public transportation yang
reliable. Dia tak ada bas, dia tak ada satu sistem yang ulang-alik yang membawa orang-orang dekat dalam kamera Highland tu. Salah satu sebab dia adalah in terms of preservation. Sebab apa kena ada preservation ni? Kalau tidak, andai kata kita menggunakan bas yang mungkin ataupun kita bina LRT sebagai contohlah, kita bina LRT ataupun MRT dekat Cameron Highlands. Cameron Highlands sekarang ni sangat ada satu tempat yang sangat-sangat fragile. Jadi bila tak ada effort untuk preserve the nature, dia akan menyebabkan berlakunya terburuk. Contohnya macam tanah runtuh yang berlaku pada baru-baru ni. And then selain daripada itu, in terms of improvement, di mana improving current policies to integrate with local geography and environment design. Okay, so saya nak relatekan balik dengan contoh yang saya bagi tadi. Kenapa kita tak ada public transportation, contohnya bus rapid Cameron Highlands sebagai contoh. Ini adalah salah satu sebab apa kita nak integrate dengan local geography dengan environment design. Okay, secara conceptually mungkin kalau kita macam, kalau kamu pernah pergi ke Cameron Highland pada weekend ataupun pada public holiday, of course dia akan sesak sebabnya tanah untuk Cameron Highland tu kawasannya sangat-sangat limited. Tetapi bila dikunjungi oleh orang ramai, dia menyebabkan kesesakan. Jadi first thing first, bila kamu fikir secara mungkin untuk kurangkan ataupun hilangkan masalah kesesakan tersebut dan dengan membina public transportation. Tetapi bila kita tengok keadaan geografi dan juga environmental design untuk Cameron Highland itself, dia tidak bersesuaian. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah dengan improve current policies yang boleh support. Sebagai contoh, mungkin in future mungkin kerajaan sebagai contoh boleh limitkan, contohnya kata sehari hanya 300 buah kereta sahaja yang boleh lalu ataupun boleh masuk ke dalam Cameron Highlands sebagai contoh. Alright, and then in terms of environment, the last reason is in terms of development. Dari segi pembangunan, sustainable development for better future, short and long term. Maksud dekat sini, bila kita ada development, contohnya mega project, sama juga saya ada minta kamu untuk buat assignment berkaitan dengan mega project berkaitan dengan transportation. Jadi salah satu kenapa kita kena preserve the environment adalah dengan memastikan bila kita ada pembangunan, sebagai contoh andai kata projek MyHCSR dapat dilaksanakan semula sebagai contoh. Jadi dalam masa yang sama, instead of kita tengok, kita hanya fikirkan daripada konteks kemajuan ekonomi sahaja, kita kena tengok juga ataupun kita kena ambil kira perkara-perkara berkaitan dengan environment. Okay, so the last one, kenapa reasons for policies implementation adalah dari segi ekonomi, economic factors. Dan apa yang dimaksudkan dengan economic factors ni? Okay, so katalah anda kata in future, katalah kamu dah habis belajar diploma dan kamu sambung di peringkat degree dan ada rezeki untuk apply jadi pegawai tadbir diplomatik PTD. Jadi PTD adalah contoh pegawai-pegawai kerajaan yang akan bekerja dengan kerajaan untuk memastikan kelancaran ataupun operasi seharian pihak kerajaan berlangsung dengan smooth, dengan lancar. Jadi PTD ini adalah insan-insan yang akan melakar ataupun formulate policies in terms of economic policies. Jadi salah satu faktor utama untuk mereka memikirkan, okay, adakah dari segi polisi ini bersesuaian adalah dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan faktor ekonomi ini adalah transaksi yang berlaku di antara, tak kiralah dalam negara ataupun dengan negara luar. Jadi bila kita ada transaksi ini, dalam masa yang sama kerajaan dapat menjana pendapatan. Jadi perkara reasons ataupun kenapa kita kena ada polisi ini adalah yang pertama in terms of town planning. Maksud town planning di sini adalah inclusive of short and long term town planning and design. Saya bagi contoh, katalah kita tak ada undang-undang. Kalau kamu nak adakan pembacaan lanjut, kamu boleh tengok dekat Plan Malaysia. Mereka adalah agensi yang berkaitan dengan town planning. Okay, saya bagi contoh, katalah sesebuah bandar tu dibina tanpa ada perancangan. Jadi bila tak ada perancangan, saya bagi contoh ya, Kuala Lumpur, mungkin pada peringkat permulaan, mungkin dari segi jalan dan juga kesesuaian,
mungkin ada perkara yang tidak ditimbal balik ataupun not much consideration was done. Jadi kalau kamu tengok sekarang in terms of town planning, Kuala Lumpur adalah satu bandar yang sangat-sangat sesak, especially when it comes to peak hours. Tak kira lah pagi tu, kalau pagi selepas subuh sampai ke pukul 10 kadang-kadang masih lagi sesak, sehinggalah kepada kalau waktu petang, peak hours untuk petang daripada pukul 5 sampai pukul 9 malam kadang-kadang. Jadi in terms of town planning, mungkin dari segi short term tu, mungkin short term dan long term punya planning tu mungkin tidak berjaya, sebabnya dia telah menghasilkan satu keadaan yang tidak kondusif untuk rakyat-rakyat yang berada di Kuala Lumpur sebagai contoh. Okay, contoh yang lain in terms of policy implementation, sekarang ni kalau kamu perasan, kalau kamu banyak membaca, dekat kebanyakan negara-negara maju, even dekat Malaysia sendiri pun kita ada satu pembangunan bandar di mana bandar yang mementingkan kelestarian ataupun sustainability. Macam last week, saya ada sempat join conference berkaitan dengan Iskandar Development, pembangunan bandar Iskandar Malaysia yang sedang dibangunkan. Dia melibatkan Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan juga Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi ini adalah kawasan yang sedang dibangunkan, town planning yang sangat-sangat bagus, sebabnya dia mengambil kira perkara-perkara, contohnya dari segi accessibility, dari segi sustainability, dari segi kesesuaian. So mungkin in future, dan buat masa sekarang mungkin kamu tak nampak lagi, tempat dia masih lagi dalam perancangan dan juga dari segi implementation tu sedang dijalankan. Mungkin dalam masa 5 hingga 10 tahun lagi, kamu akan perasan bahawa Iskandar Malaysia ni adalah satu region ataupun kawasan yang dibangunkan secara tersusun. Okay, and then in terms of economy adalah promoting healthy competition. Operators that compete healthily leads to better user experience. Okay, so bila kita tengok dari segi policy ni, kita menggalakkan persaingan yang sihat di antara operator-operator. Sebagai contoh, katalah sebelum ni, kita tengok dalam konteks e-hailing sebagai contoh. E-hailing adalah satu transportation mode yang sebelum ni, sebelum adanya policy ataupun dasar yang dikenalkan, dia berlakunya persaingan. Contohnya katalah pada masa 2017-2018, dia ada Uber dengan Grab. Jadi bila kedua-dua ni bersaing sebenarnya mungkin secara tidak sihat, sebab tak ada akta ataupun undang-undang yang mengawal selia industri e-hailing pada masa tersebut. Jadi berlakunya tawar-menawar ataupun dari segi harga untuk Uber dan juga Grab. Kadang mungkin perjalanan sebanyak 5 km, kalau Grab letak RM5 sebagai contoh, Uber dia akan compete dengan letak harga yang mungkin tidak masuk akal, sebabnya contohnya harga Grab letak RM5 tetapi Uber dia menetapkan RM2.50. Jadi dekat situ yang ruginya adalah driver, sebabnya promo-promo yang macam ni yang mungkin tidak membawa keuntungan yang akan merugikan driver itself. Jadi bila ada, saya bagi contoh, bila ada akta e-hailing punya peraturan yang dinyatakan di dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2018, dia mempromot ataupun mempromosi persaingan sihat di antara operator. And then increase nation logistics performance. Okay, logistic performance becoming one of the major key indicator for advanced country. Okay, tidak dinafikan faktor-faktor, contohnya macam industri logistik sendiri, logistik contohnya macam truck, macam penghantaran barangan, itu adalah perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti transportation yang tergolong di dalam logistik. Jadi logistik ni sebenarnya dia adalah salah satu bidang ataupun bidang kerja ataupun transportation punya cabang yang sangat-sangat membawa keuntungan yang tinggi untuk negara sebenarnya. So mungkin in future kalau kamu ada rezeki, kalau kamu rasa kamu minat, kalau contohnya macam macam subjek TPT 320, business logistik, mungkin kamu rasa kamu lebih suka dengan benda yang kamu belajar dalam TPT 320, so logistik adalah salah satu cabang career yang mungkin kamu boleh explore untuk kamu kembangkan yourself ataupun the way you navigate your career. Okay. And then in terms of improving import and export goods movement, kita kaitkan balik dengan logistik. Kalau import dengan export ni memang dia adalah aktiviti yang sering dikaitkan dengan logistik.
the one of the main source of income, especially in developing countries. Okay, so dekat Malaysia sendiri pun kita ada import dan export. Dekat Johor sendiri pun, saya ambil konteks Johor, Johor kita ada dua international port dan juga satu international airport. Ha, dekat sini akan berlakunya proses import dan export, especially untuk negara-negara yang terlibat lah. Okay, and then the last one in terms of economic reasons for policies implementation adalah dari segi tourism, dari segi pelancongan. Kenapa pelancongan ni penting? Sebabnya bila pelancong masuk, of course dia akan berlaku pengaliran dana, tak kira dari segi wang tunai ataupun mata wang. Tourism movement has seen significant increases. Dire revision of policies need to be done to make sure it is kept on increasing. Okay, kalau kita tengok dekat sini, implementation of policies sejak berlakunya COVID-19, kerajaan telah mengambil langkah untuk kiranya membuat regulation ataupun membuat peraturan untuk menghalang ataupun menutup sementara pintu kemasukan antarabangsa. So secara tidak langsung bila kita bincangkan berkaitan dengan tourism, sebenarnya sektor tourism, international tourism untuk Malaysia dia terkesan. Kalau kita tengok pendapatan Malaysia pada tahun lepas pada masa berlakunya COVID-19, berlakunya pengurangan. Okay, so saya nak relate balik. So kenapa apa yang dimasukkan dekat sini rational of policies implementation? Sebab dalam subjek TPT 350 ni corporate strategies and policies in transport. Kenapa kita kena tengok daripada konteks policy? Sebabnya policy adalah salah satu mungkin opportunity ataupun masa depan kamu. Bila anda kata kalau kamu suka membaca, kamu suka baca isu-isu berkaitan environment, social ataupun ekonomi, dia jadi salah satu peluang ataupun dari segi career kamu, kamu mungkin boleh explore dari segi policy. Kamu mungkin boleh apply untuk pegawai takbir diplomatik PTD melalui SPA nanti. Jadi kenapa kita perlu ada policy adalah kita nak memelihara yang pertama dari segi social, and then yang kedua dari segi environment, dari segi persekitaran, dan yang ketiga yang paling penting sekali adalah dari segi ekonomi. Okay, alright, so dekat sini saya dah tandakan, kalau kamu tengok dekat dalam course information dekat sini 4.1. 4.1 ni penting sebabnya yang penting adalah untuk kita fahamkan kenapa kena ada peraturan ataupun akta-akta berkaitan dengan transportation. Sebabnya kita nak tengok dari segi tiga sudut pandang, iaitu yang pertama dari segi social, yang kedua dari segi environment, and then the last one adalah dari segi economic. Okay, so dekat sini saya just add on melalui saya punya experience. Okay, so dekat sini kalau untuk pengetahuan kamu, akta ataupun peraturan yang ada di Malaysia, saya ambil konteks untuk konteks kita iaitu sebagai transportation student. Jadi akta ataupun peraturan yang ada di Malaysia adalah dikuatkuasakan oleh Ministry of Transportation, Kementerian Pengangkutan. Jadi kenapa kita kena ada Acts and Regulation for Transportation Industry? It is to regulate ataupun policies and regulation related to road safety, vehicle technical specification, enforcement, railway assets and railway sector development. Kita nak memelihara perkara-perkara ni. Kalau kamu masih ingat dalam chapter 3, dalam video yang saya ceritakan berkaitan contohnya kita punya pihak berkuasa tempatan ataupun agensi-agensi yang menguatkuasakan undang-undang dekat Malaysia. Vehicle Technical Specification, dalam slide yang saya sertakan, saya ini tunjuk contoh yang dijalankan oleh PUSPAKOM dan juga JPJ. Dari segi technical specification untuk sesebuah kenderaan tu, dia diletakkan di bawah bidang kuasa JPJ dan juga PUSPAKOM. Untuk Road safety ni diletakkan di bawah agensi pengangkutan awam darat. Kalau dulu kita ada SPAD, sekarang dia diletakkan di bawah agensi pengangkutan awam darat. And then for enforcement, railway assets dan railway sector development pun diletakkan di bawah agensi pengangkutan awam darat, dan juga kita ada Railway Assets Corporation, RAC. Jadi untuk pembacaan lanjut, kemudian kamu boleh tengok dekat sini, saya ada letakkan link untuk kamu baca berkaitan dengan Act and Regulation. Jadi untuk akta
dan juga undang-undang yang ada di Malaysia ni berkaitan dengan konteks transportation. Kita ada yang pertama, yang ni saya ambil daripada website Ministry of Transport Malaysia. Yang pertama adalah land transportation dari segi pengangkutan darat, dan yang kedua dari segi rail transportation melalui kereta api punya transportation. Okay, so untuk land transportation, dia ada Road Transport Act 1987. Okay, so Road Transport Act ni dia adalah sebenarnya dia membicarakan berkaitan dengan bidang kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jadi, penguatkuasaan JPJ tu menggunakan akta ini, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okay, Act 333 ni adalah kod untuk peraturan ataupun akta yang ada di Malaysia ni. So hopefully kalau kamu nak tengok dekat berapa banyak akta yang ada dekat Malaysia ni, kamu boleh adakan pembacaan lanjut dekat website Parlimen, Parlimen Malaysia. Kalau saya sempat nanti saya akan bagi link untuk kamu akses kepada akta-akta and regulation ataupun peraturan yang ada di Malaysia. Okay, so second one in terms of land transportation, bidang kuasa MIROS. Kalau kamu pernah dengar, MIROS ni adalah satu agensi yang diletakkan di bawah MOT yang menyiasat ataupun mengadakan research ataupun mengadakan kajian berkaitan dengan road safety. Road safety contohnya macam motor, kalau nak naik motor dengan kelajuan 90 km per sejam, kenapa kita kena pakai helmet? Sebab untuk elakkan daripada berlakunya, andai kata berlakunya accident, untuk elakkan kepala kita kalau kita tak pakai helmet, pecah sebagai contoh. So itu adalah bidang kuasa MIROS, di mana akta yang digunakan adalah Malaysian Institute of Road Safety Research Act 2012. Dan okay, akta yang ketiga ni sangat-sangat dekat dengan saya punya bukan kepakaran lah, tapi daripada pengetahuan saya sebab dahulu macam saya pernah cerita sebelum ni, saya berkhidmat dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD. Jadi bidang kuasa agensi untuk SPAD, dia menggunakan Land Public Transport Act 2010, Act 715. Okay, so sebelum ada berlakunya perubahan berkaitan dengan penambahbaikan untuk Land Public Transport Act 2010, so sekarang ni kalau yang the latest one adalah Land Public Transport Act 2018, dia adakan perubahan sebab untuk tambah berkaitan dengan e-hailing services, akta-akta berkaitan dengan perkhidmatan e-hailing contohnya macam Grab, MyCar ataupun Pink Ride sebagai contoh. And then untuk akta yang ketiga yang ada di Malaysia ni adalah Commercial Vehicle Licensing Board Act 1987. Jadi sebelum adanya satu badan, contohnya Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat di Malaysia, Semenanjung Malaysia, kita ada LPKP yang berada di Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Tetapi selepas penubuhan SPAD, Sabah dan Sarawak masih mengekalkan penggunaan LPKP, Lembaga Pelesenan Komersial LPKP, Lembaga Pelesenan Kenderaan Komersial, kalau tak salah saya dia punya singkatan ni, kalau salah nanti saya akan betulkan balik. So dia punya sebutan adalah LPKP. So untuk LPKP ni dia terdapat dekat Sabah dan Sarawak sehingga kini. Untuk Semenanjung Malaysia dahulu, kita dah dengan ada penubuhan sepatu, jadi LPKP Semenanjung Malaysia dijadikan ataupun dijumutkan di bawah SPAD. Okay, so untuk further reading, saya dah letakkan link dekat sini. Kamu boleh tengok dalam link yang saya bagi ni, dia ada beritahu akta-akta. Okay, so each of these akta ni, apa yang terkandung dalam akta-akta ni. Kalau kamu rajin, saya nak minta kamu untuk tekan dekat link ni and then do some reading for this particular bahagian. Sebabnya it is tambahan, additional knowledge untuk kamu. Sebabnya bila kita tengok berkaitan dengan TPT 350 ni, sebenarnya kita perlu belajar juga berkaitan dengan akta-akta ataupun peraturan yang ada di Malaysia ni yang diletakkan di bawah bidang kuasa kita, iaitu kita punya konteks as transportation student. Okay, alright. So dekat sini saya just nak bagi tahu secara ringkas bagaimana sesuatu polisi ataupun peraturan itu dijalankan ataupun dihasilkan. Saya bagi contoh, katalah saya ambil contoh macam saya dulu bila saya berkhidmat dekat SPAD, saya adalah salah satu daripada tim yang bekerja untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan e-hailing services, perkhidmatan e-hailing. Jadi
bila mana kita nak menguatkuasakan, kita nak buat satu law, ini undang-undang yang akan dijalankan ataupun dijadikan sebagai akta atau peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap orang. Jadi dia dimulakan dengan bil. Bil ni adalah rang undang-undang. Okay, rang undang-undang ni dihasilkan, sekejap lagi saya akan explain. Rang undang-undang ni ialah satu set of kertas yang dalam tu dia akan bagi tahulah, okey, undang-undang berkaitan dengan e-hailing services sebagai contoh. Jadi dia akan dibawa di peringkat House of Representative dekat parlimen nanti. Kemudian dia akan ada first reading, second reading and then di peringkat committee stage. And then selepas mendapat persetujuan, selepas berlakunya debat ataupun perbincangan di peringkat committee stage, jadi dia akan masuk di peringkat third reading. Okay, so setelah mendapat kelulusan di peringkat third reading ni, okay, so semua daripada transaksi ataupun apa yang disenaraikan kat sini adalah berlaku di peringkat parlimen. Macam kita tahu, parlimen adalah satu tempat di mana berlakunya perbincangan secara fakta dan juga perbincangan secara detail. Bila kita nak tentukan akta tersebut, adakah ia bersesuaian ataupun keperluannya, adakah diperlu untuk dikuatkuasakan. Jadi ini adalah peringkat-peringkatnya. Setelah mendapat kelulusan Senet, dia akan masuk kepada pembacaan semula, pembacaan pertama, second reading and then committee stage and then they have third reading. Okay, so di peringkat ini, apabila mendapat kelulusan di peringkat Senet, akan dihantar kepada Royal Assent. Okay, maksud Royal Assent di sini adalah perkenan yang di Pertuan Agong. Kemudian setelah mendapat perkenan yang di Pertuan Agong, barulah akta ataupun peraturan tersebut akan digazet dan seterusnya dia akan menjadi undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Okay, so dekat sini pun saya dah letakkan link untuk kamu tengok. Kalau kat sini mungkin kamu tak nampak dengan jelas dia punya gambar ni, dia punya steps tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kat sini saya ada tengok, saya dah letakkan juga dalam bahasa Melayu, mungkin in terms of English ni kita tak berapa jelas. So saya letakkan dekat sini dalam bahasa Melayu juga, dia steps yang sama juga. Dekat sini, dia bermula dengan kertas rang undang-undang, kemudian dibawa ke Dewan Rakyat. Dekat Dewan Rakyat ni, dibaca kali pertama, kali kedua, peringkat jawatan kuasa dan peringkat ketiga. So kiranya saya nak tekankan kat sini, untuk setiap akta ataupun peraturan ataupun undang-undang yang ada dekat Malaysia ni, kiranya dia memang mengambil masa yang lama dan juga dia kiranya bukan akan diluluskan dalam masa sehari lah. Dia adalah satu proses yang sangat panjang dan andai kata undang-undang tersebut memang perlu dijalankan, maka proses yang paling cepat sekalipun dia masih lagi mengambil masa lebih daripada setahun. Okey, so di peringkat Dewan Negara pun sama juga, ada bacaan kali pertama, bacaan kali kedua dan di peringkat jawatan kuasa dan bacaan kali ketiga. So di peringkat kali kedua ni, sorry, di peringkat kali ketiga ni akan berlaku undian. Apabila ia diluluskan mendapat majoriti sokongan daripada ahli-ahli parlimen, tak kira lah pembangkang ataupun kerajaan. So setelah diluluskan akan dibawa ke peringkat yang di Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan baginda. Okey, so setelah mendapat perkenan yang di Pertuan Agong, ia diwartakan dan dicetak dan seterusnya menjadi undang-undang yang digunapakai di seluruh Malaysia. Kenapa saya beritahu ni? Sebabnya saya rasa memang sebagai transportation punya student, transport student, salah satu mungkin in future saya nak tambah baik subjek ni, saya akan masukkan berkaitan dengan bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai general lah, sebagai rakyat kita kena tahu apa yang sedang berlaku di parlimen dan juga apa yang sedang dibincangkan. Sebab tu saya dalam kelas, saya banyak pesan dekat kamu, mungkin kamu boleh mula ataupun kamu dah mula baca isu-isu berkaitan dengan apa yang berlaku dekat parlimen, apa yang sedang berlaku di dalam negara, apa isu-isu yang panas yang berkaitan lah, berkaitan dengan akademik, isu yang panas berkaitan dengan viral-viral tu mungkin kamu boleh baca kemudian. Okay, alright, so dekat sini saya nak tekankan, okay, sebelum kita masuk dekat contoh-contoh international dan juga national regulatory bodies, saya nak tunjukkan contoh proses-proses yang saya nyatakan kat sini. Saya include lah saya punya experience sewaktu dekat SPAD dahulu, bagaimana akta pengangkutan awam darat diubah suai ataupun digubal untuk dimasukkan berkaitan dengan e-hailing services. Okay, sekejap ya.
Okay, alright. Okay, so dekat sini ada saya buat slide. Saya mungkin akan bagi, saya akan attach clip dekat dalam Google Classroom nanti. Kita akan tengok, kita masih lagi dalam, kalau kamu tengok dalam course information, kita masih lagi di peringkat 4.1, iaitu di peringkat reasons and rationals of policies. Kenapa kita kena ada peraturan dan juga undang-undang berkaitan dengan sesuatu isu ataupun perkara tersebut. Okay, so dekat sini saya tunjukkan contoh ya. Alright. Okay, so saya just bagi dahulu, ini slide yang saya cari waktu saya bekerja dahulu, saya cari balik untuk saya share dengan kamu semua. Saya nak tunjukkan bagaimana proses penghasilan sesuatu polisi dijalankan. Okay, so ini adalah introduction berkaitan dengan SPAD. SPAD ni adalah satu badan yang dahulu dia mengawal selia public transportation. Public transportation dari segi pengangkutan darat. Tak kira lah, taksi ke, e-hailing ke, bus ke, ataupun logistik ke, ataupun dari segi rail. Okay, so this is the vision and mission of SPAD dahulu, dan the target pada masa dahululah, sebelum dia dibubarkan, target yang kami letakkan untuk dijadikan sebagai satu realiti adalah 40% of model share in the urban areas by 2030. Maksudnya dekat sini nak improve public transportation connectivity in rural areas. Kiranya objektif ataupun motif penubuhan SPAD dahulu adalah untuk menggalakkan orang ramai mendapatkan ataupun menggunakan public transportation, dari segi bagaimana kita nak educate public at large ataupun orang ramai untuk menggunakan public transportation. Jadi di bawah SPAD dahulu kita ada National Land Public Transport Master Plan, NLPTMP, di mana dia ada 5 main objective. Yang pertama, kita nak pastikan physically well-connected public transportation services, affordable and accessible to all, convenient and high level, sorry, convenient with high level, high service levels and quality, safe and secure and better quality of life. Kalau kamu tengok, kita kaitkan balik dengan kenapa kita perlu ada reasons of policies implementation. Kalau kamu ingat, dari segi social, sini dari segi social, iaitu better quality of life, dan dari segi economic, dari segi convenient with high service levels and quality, affordable to all, and then physically well connected. Okay, so perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, economic, social, dan juga satu lagi adalah environmental. Jadi tiga-tiga perkara ni, kalau kamu tengok dekat 5 main objective ni, dia tergolong di dalam tiga-tiga perkara yang kita belajar pada awal tadi. So the outcome adalah yang pertama adalah dengan memastikan mobility. Kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah plan ataupun gambar rajah laluan yang ada di Klang Valley public transportation, termasuklah tak kira lah KTM ke, LRT ke, MRT ke, ataupun bus Go KL sekalipun, semua tergolong di dalam satu network plan, right? And then in terms of livability, untuk pastikan bahawa kawasan Kuala Lumpur ataupun kawasan bandar ni dapat diakses dengan melalui public transportation. And then bila berbicara berkaitan dengan bagaimana transportation ataupun public transportation itself, adalah dengan memastikan economic growth. Apabila kita dapat bergerak, contohnya dapat pergi ke kerja, secara tidak langsung dia menggalakkan satu aspect of economic growth, di mana kadar productivity rakyat dapat dipastikan dengan memastikan rakyat ataupun pengguna sampai ke pejabat untuk melaksanakan tugas sebagai contoh. Okay, so ini sedikit berkaitan dengan information berkaitan dengan SPAD dahulu. And then kita akan pergi kepada policies implementation. Saya bagi contoh macam tadi, kalau kamu ingat dalam gambar rajah bagaimana how bills is being discussed di peringkat parlimen tadi. Jadi sebelum dia dijadikan rang undang-undang tadi, sebelum dia dijadikan satu kertas rang undang-undang, dia ada satu proses, iaitu di mana kita kenal pasti dahulu fenomena ataupun keperluan untuk diadakan penambahbaikan akta ataupun regulation. Jadi saya bagi contoh e-hailing regulation. Untuk pengetahuan kamu, pada tahun 2014 di mana berlakunya lonjakan ataupun ledakan servis e-hailing. Kalau dulu ada Grab, ada Uber,
Jadi pada peringkat tersebut memang menjadi isu lah, sebabnya kebanyakan pakcik-pakcik teksi memang sangat menentang. Kiranya kalau kamu masih ingat, mungkin kamu ada kamu pernah baca berkaitan kisah-kisah pada permulaan e-hailing services dahulu pada tahun 2014, ada kes di mana mungkin pakcik-pakcik teksi yang tidak menyukai kehadiran e-hailing, pemandu e-hailing ni, mereka baling telur dekat kereta e-hailing ni. Jadi bila berlakunya penentangan ataupun keperluan untuk kita bagi pengenal, bagi fokus kepada e-hailing services ni, jadi kerajaan telah arahkan SPAD untuk jalankan kajian untuk pastikan bahawa okey, untuk atasi masalah di peringkat permulaan, contohnya bila orang ramai argue kata e-hailing ni adalah satu servis yang dalam bahasa kasarnya adalah haram ataupun tidak diiktiraf dari segi undang-undang, jadi kerajaan telah arahkan SPAD untuk lakukan satu lab. Lab ni adalah satu makmal di mana berlakunya perbincangan secara menyeluruh, tak kira lah dari segi ekonomi, dari segi environment, dari segi social. Ini adalah perkara-perkara yang dibincangkan dalam lab ini pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 ni SPAD telah menjalankan kajian lah secara terperinci. Seterusnya, bila dah habis lab ni, kiranya SPAD akan hasilkan satu report, report yang menyeluruh untuk diserahkan kepada kerajaan untuk dinilai dan juga adakah perlu e-hailing services ni ada satu peraturan ataupun polisi untuk memastikan kita nak elakkan masalah yang telah terjadi pada tahun 2014. Jadi pada tahun 2014, setelah mendapat, akhirnya telah dibincangkan di peringkat parlimen dan juga di peringkat secara mendalam, jadi pada tahun 2017 memang telah mendapat kelulusan e-hailing services, ada dia orang punya polisi sendiri. Okey, so the next slide dekat sini, contohnya macam saya kata tadi, pada tahun 2014, emergence of e-hailing services. Dekat sini komplain untuk taksi pada masa dahulu, kenapa orang ramai pada peringkat permulaan e-hailing tu suka untuk menggunakan e-hailing berbandingkan taksi, sebab dahulu ada satu persepsi di mana taksi ni dia satu mahal, satu lagi kenderaan dia boleh dikatakan uzur ataupun kotor. Jadi pada tahun 2014 ni ramailah komplain. So setelah berlakunya komplain untuk taksi services ni, dia membuat, dia telah menghasilkan satu situasi di mana driver dengan passenger mismatch. Maksudnya supply dan juga demand untuk taksi dan juga untuk taksi ni, dia tidak dapat dilakukan. Supply tu ada tapi demand tu rendah. Okay. Seterusnya, apabila adanya e-hailing ni, dia mengatasi masalah. Contohnya macam dahulu, pada peringkat permulaan, e-hailing services ni adalah dia macam kereta-kereta yang dipakai, ada kereta yang baru, kereta yang terkini dan juga dia boleh dibook melalui application dalam phone sahaja berbanding dengan taksi dahulu. Taksi adalah satu medium di mana kita kena berdiri kat tepi jalan, kita kena tahan taksi tu sebagai contoh. Okay, so ini yang berlaku pada tahun 2014 dekat sini tadi. Seterusnya, pada tahun 2015, ini yang saya katakan tadi, andai kata dari segi lab ataupun dari segi makmal, makmal yang dijalankan tu adalah perbincangan secara lanjut, tak kira lah dari segi antara faktor-faktor yang dikenal pasti ataupun yang diambil kira adalah social, macam saya kata tadi, social, economic, environment, society. So itu adalah perkara-perkara yang diambil kira di dalam taxi transformation, taxi industry transformation lab ni. Jadi antara perkara-perkara yang telah dibincangkan dekat sini adalah berkaitan dengan key area encompassing all issues in taxi industry. Dan apabila berlangsungnya lab ni, inilah contoh gambar-gambar yang berlaku perbincangan dekat lab tersebut. Dia ada perbincangan idea, sebab tu saya galakkan dalam kelas kita, apa yang saya belajar kat SPAD dahulu, saya suka untuk kita amalkan dalam kelas, di mana you are entitled for your opinion. Macam saya pun, saya entitled for my opinion. As long as opinion yang kita ada tu berdasarkan fakta dan juga, sebab tu saya suka galakkan untuk kamu memberi pendapat, sebabnya bila anda kata kalau kamu masuk kerja nanti, there will be a lot of brainstorming lab. Kamu akan bincangkan idea-idea di peringkat kerja nanti. Jadi dekat sini, bila berlakunya lab tersebut, segala perkara telah dikenal pasti dan juga kenapa kita keperluan untuk adakan polisi ni diambil kira. Okay, so dekat sini antara perkara-perkara yang telah dibincangkan untuk kita implement
undang-undang ataupun peraturan di peringkat e-hailing services, perkhidmatan e-hailing. Kita ambil kira business model, technology, innovation and service availability, vehicle criteria, driver competency, dari segi tambang, fares, policy framework. Untuk kita ada satu policy, kita ada kena ada satu rangka ataupun framework untuk kita support our policy. And then paling penting sekali, kita kena ambil kira stakeholders engagement and communication. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan stakeholders engagement ni adalah, saya bagi contoh ya. Untuk kita laksanakan undang-undang, kita tak boleh laksanakan dalam masa yang singkat. Sebabnya kita kena ambil kira pendapat dan juga keperluan orang ramai. Sebagai contoh, katalah saya nak laksanakan e-hailing services punya akta ataupun regulation ni, saya kena ambil kira pendapat-pendapat orang yang berada dalam industri tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan stakeholders, maksudnya orang yang berada dalam industri tersebut. Seterusnya, apabila di peringkat seterusnya, pada tahun 2016, ini adalah situasi yang ketika my bosses berada di parlimen, perbincangan di peringkat parlimen, ini yang ada di dalam parlimen. So, in terms of deliberation and approval, jadi di peringkat ini, dekat bahagian ini, segala perkara yang telah diperkemaskan dan disimpan dalam satu report. Jadi report tersebut dibawa ke peringkat parlimen, di mana parlimen akan ada kat sini lab report, dihantar kepada SPAD upper management. Kalau kamu masih ingat, terrelate balik dengan dalam chapter pertama, kalau tersalah saya, berkaitan dengan top manager. Top manager tu adalah bos-bos di atas, bos-bos dengan CEO, CFO, CTO. Okay, so report tersebut dihantar kepada bosses, seterusnya bos akan bincangkan dan dibawa ke peringkat Economic Council. Economic Council ni adalah satu council ataupun satu majlis ekonomi di mana segala perbincangan berkaitan dengan dasar, kepentingan ekonomi, kenapa kita kena laksanakan dasar tersebut di peringkat akan dibincangkan di peringkat Economic Council ni. Seterusnya dibawa ke peringkat Kabinet. Okay, so bila Kabinet dah approve 11 inisiatif yang telah dibincangkan dalam lab tadi. Jadi ini adalah gap between macam mana saya nak tunjukkan bagaimana proses tersebut berlaku. Jadi setiap satu langkah ni dia ambil masa at least 2 months. Paling lama sekali daripada EC ke Kabinet, dia ambil masa 4 months. Jadi based on lab yang telah dijalankan ni, untuk kita tambah baik taksi industri, dia ada 11 inisiatif TITP ni. So dalam inisiatif-inisiatif ni, salah satunya adalah untuk implement e-hailing industry ataupun e-hailing services. Okay, alright, so dia dekat bahagian sini. Leveraging on technology to improve services. So dekat sini, keperluan untuk sesuatu industri dalam konteks ni adalah e-hailing industry. Dia perlu di regulate ataupun diadakan peraturan untuk kita kawal selia industri tersebut. Okay, so kemudian di peringkat pada tahun 2017, dekat sini yang macam contoh saya bagi tadi, ingat tak yang ada steps dekat parlimen tadi tu? Sekejap, saya tunjuk.
Okay, saya minta maaf. Okay, so saya ulang balik sebab tadi saya mute. Alright, okay. Okay, itu untuk tahun 2017. Seterusnya, setelah diluluskan di peringkat parlimen, so ini adalah prinsipal-prinsipal yang terkandung di bawah TITP, Taxi Industry Transformation Program. TITP ini adalah inisiatif yang dihasilkan di peringkat lab tadi, mendapat kelulusan di peringkat parlimen. Dan seterusnya, salah satu kelulusan yang diberikan adalah untuk regulate e-hailing services as an intermediary service under Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. In terms of, ini adalah perkara-perkara yang diambil kira. Okay, so ini adalah garis masa selepas mendapat perkenan diraja. Pada tahun 2017, 30 November adalah tarikh di mana akta berkaitan dengan e-hailing services, perkhidmatan e-hailing ini telah disiarkan untuk diwartakan, kiranya dijadikan sebagai undang-undang. So sebelum ni, kalau kamu tengok perasan, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, selepas berlakunya pindaan, dia menjadi Akta Pengangkutan Awam Darat dalam kurungan pindaan 2017. So perkara yang terkandung dalam pindaan ni adalah perkara berkaitan dengan proses ataupun kawal selia perkhidmatan e-hailing. Okay. So pada tahun 2018-2019 ni, kalau kamu perasan, kamu banyak membaca berkaitan dengan e-hailing services, memang dia ada satu proses yang sedang progress. So selepas SPAD dibubarkan, so e-hailing services ni diletakkan di bawah seliaan agensi pengangkutan awam darat. Mereka ada unit taksi dan e-hailing. Okay. Okay, so dekat dalam, untuk slides ni saya akan bagi dekat dalam classroom nanti. Kamu boleh rujuk sebab ini adalah pada saya macam dahulu. Saya suka budaya kerja di SPAD sebabnya kalau kamu tengok slides yang dihasilkan ni, dia sangat-sangat rich dengan information. Macam tu, macam saya ajar kamu untuk buat infografik, di mana dalam satu, contohnya macam tempoh surat ni, dia rich dengan data-data yang sangat-sangat berguna lah. Sebagai contoh dekat sini. Okay, alright, so kita kembali kepada dekat bahagian ni. Right. Okay, so memandangkan kita pun dah non-stop tadi, saya explain berkaitan dengan how a bill becomes a regulation, bagaimana satu akta, sorry, satu rang undang-undang tu menjadi satu undang-undang, satu rang undang-undang tu menjadi akta, atau dalam bahasa Inggerisnya how a bill becomes a law. So dekat sini saya dah explain tadi sedikit tambahanlah information berkaitan bagaimana satu akta ataupun undang-undang ataupun satu bahagian dalam akta tu dilakukan ataupun dilaksanakan. Okay, so sebelum kita pergi kepada 4.2, bahagian 4.2, kita nak review beberapa international bodies. Kita rehat sekejap and then saya akan kembali after kurang dalam 2 minutes. So dalam masa yang ada ni, kita pergi rehat sekejap. Please refresh yourself and then kamu nak stretch ke, kamu nak refresh your eyes, please do so and I will come back after 2 minutes. Thank you very much.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your kind attention and focus. I really appreciate your dedication. So kita ada sedikit lagi, lebih kurang dalam ada 5 perkara lagi kita akan belajar, don't worry. Sebabnya benda-benda ni yang dalam 4.2 ni, 4.2 yang ke atas, berbanding dengan perkara yang kita belajar dalam 4.1 tadi, yang ini lebih kepada pembacaan. Saya just akan highlightkan few part saja, yang lain kamu boleh baca sebabnya dalam slides berkaitan ICAO, IATA, IMO, and then kita ada IAPH dan juga MASA dan juga CHAM. Benda-benda ni adalah lebih kepada pembacaan kamu. Apa yang saya nak explain adalah lebih kepada the role of each organisation ni, apakah peranan yang dimainkan. Okay, so dekat sini kita recap balik apa yang kita belajar tadi. Saya tekankan dari segi bagaimana kenapa sesebuah negara, especially in Malaysia, kita kena ada regulation ataupun act, act and regulation, sebabnya kita nak pelihara dari segi sustainability of yang pertama, society, yang kedua dari segi environment, dan yang paling penting sekali adalah dari segi ekonomi. And then, okay, so kita akan masuk contoh international organisation ataupun berkaitan dengan international regulatory bodies. So kita akan tengok dalam konteks air transportation. Okay, so air transportation ni secara umumnya generally, saya harap kamu ada buat pembacaan sedikit berkaitan dengan ICAO ataupun ICAO. And then IATA, kita dah belajar sedikit berkaitan kedua-dua ni dalam chapter-chapter sebelum ni. It's just a refreshment. So ICAO, ada yang sebut ICAO, tapi kalau saya sebut ICAO, tak kira lah sebutan kamu macam mana. Yang penting dari segi pemahaman. Okay, so ICAO ni peranan dia adalah yang pertama dia dihasilkan ataupun ditubuhkan setelah ada satu convention yang melibatkan 192 member states. Okay, sebelum adanya ICAO ni, kalau dahulu pada tahun sebelum tahun, kalau kita tengok penubuhan ni sebelum tahun pada tahun 1945. Jadi sebelum tahun 1945 tu, ICAO ni, sebelum adanya ICAO, satu maksudnya dekat sini, air transportation di seluruh dunia dia sangat-sangat messy. Bila tak ada satu peraturan ataupun satu regulatory body yang memelihara ataupun yang oversee dari segi regulation implementation, dia menyebabkan berlakunya contohnya air accident, kemalangan yang contohnya macam airplanes berlanggar sesama sendiri, and then kita tak ada satu standard yang akan mengawal selia each of the industry di antara negara-negara ini. So disebabkan itu berlakunya penubuhan ICAO. Okay, so ICAO ni dia adalah di coordinate assistance and capacity building for states in support of numerous aviation development objective. Okay, so this is the vision and mission. So ICAO ni dekat sini kalau kita tengok, dia adalah untuk to ensure local civil aviation operation and regulation conform to global norms. Maksud dekat sini adalah ICAO ni dia lebih kepada penghasilan policy ataupun undang-undang ataupun dasar yang perlu dipatuhi oleh setiap negara yang akan menggunakan air transportation. Dan berbanding dengan IATA dia lebih kepada bagaimana dia tambah baik ataupun dia mengimplementkan polisi-polisi yang dibuat oleh ICAO ni. Okay, so this is the strategic objective of ICAO. Yang pertama ialah to enable air transport network that can meet development of a country. These are the 5 strategic objective of ICAO. The first one in terms of safety. So saya suka nak tekankan kat sini, kalau kita tengok dalam konteks transportation, tak kira lah land transportation, air transportation ataupun water transportation ke, perkara yang pertama yang paling penting adalah berkaitan dengan safety. Sebab apa? Sebab bila kita carry orang lain ataupun public ataupun orang ataupun pengguna, safety is the main concern. Sebabnya kita nak naikkan keyakinan orang ramai, kita kena pastikan in terms of safety. Saya bagi contoh, katalah kamu nak naik flight. Kamu nak naik flight kan? Kamu nak pergi bercuti dekat
Korea sebagai contoh. Tetapi bila kamu tahu bahawa contohnya flight ni kamu nak naik, contohnya Malaysia Airlines ni contoh sebagai contoh. Katalah flight Malaysia Airlines tidak ada, dia tak ambil berat dari segi safety. Kamu sebagai pengguna, adakah kamu akan tempah tiket walaupun kamu tahu possibility untuk kamu naik flight tu akan berlakunya accident? Of course, kamu dari segi safety kalau tak safe, kalau tak selamat, kamu akan fikir dua kali lah. So sebab itu pentingnya strategic objective of ICAO, di mana dia memainkan peranan dari segi safety and then capacity and efficiency, dari segi bagaimana contohnya untuk sebuah flight tu berapa orang yang boleh naik. Saya bagi contoh, katalah dia boleh memuatkan, kalau flight Airbus yang besar tu mungkin boleh memuatkan lebih kurang dalam contohnya dalam 250. Jadi kita kena ada satu undang-undang yang akan memberi satu kuasa untuk pastikan Airbus ataupun flight tersebut tidak lebih daripada 250 orang, supaya kalau lebih nanti dia akan menyebabkan satu masalah yang lain, di mana bila overload flight tu mungkin akan mengalami masalah bila berada di atas nanti, atas udara lah maksudnya. And then in terms of security and facilitation, okay, saya relatekan balik apa yang berlaku pada 11 September 2001. Dia berkaitan dengan security and facilitation. Selepas daripada berlakunya rampasan flight ataupun rampasan kapal terbang tersebut, di sini ICAO dan juga IATA dia memainkan peranan dalam cuba untuk selepas ada loophole ataupun kegagalan lah dari segi dari segi security. So ICAO dan juga IATA dia dah tambah baik. Contohnya kalau sebelum ni mungkin tak ada flight marshal ataupun pegawai bertugas yang jaga keselamatan di atas kapal terbang. Selepas daripada berlakunya insiden 11 September 2001, kemungkinan mungkin dari segi penguatkuasaan security and facilitation tu lebih ketat. And then in terms of economic development and then environment protection. Okay, so kalau kamu tengok balik dengan konsep yang kita belajar berkaitan dengan reasons ataupun rationale of policy implementation, kalau kamu tengok dekat sini dari segi ekonomi, yang ni dari segi environment, dan ini dari segi social. Okay, so sebab itu saya kata kalau boleh, every time kamu rasa atau kamu baca berkaitan dengan policy, kamu try to untuk relate kalau policy ataupun dasar tersebut dia ada relate sama dari segi social, dari segi ekonomi ataupun dari segi environment. Kalau dia satu dasar yang menyeluruh, dia akan ambil kira ketiga-tiga peranan ataupun ketiga-tiga faktor ini. Okay, alright, so ini in terms of safety. Selepas untuk ICAO, dia telah lancarkan Global Aviation Safety Plan, GASP. Okay, so ini yang function, sorry ya, ada typo, bukan functions tapi functions of GASP. Right, so this one you can read, dia dari segi framework and then safety priorities dan juga dari segi safety roadmap. Okay, seterusnya capacity and efficiency of air navigation adalah to improve air navigation and airport infrastructure. Okay, so dia ada new procedure, the Global Air Navigation Plan, GANP. Okay, this one you can read as well. Security and facilitation, macam saya kata tadi, selepas berlakunya rampasan kapal terbang pada 2001, 11 September tu, dan segi security and facilitation secara tidak langsung dia adalah salah satu contoh wake up call di mana ICAO dengan IATA mereka mengambil langkah proaktif lah untuk mungkin tengok balik dari segi regulation yang telah diamalkan sebelum ni dan cuba untuk tambah baik untuk mengelakkan daripada berlakunya kes yang sama ataupun isu yang sama. Alright. And then in terms of economic development of air transport, jadi kenapa ICAO ni dia memainkan peranan adalah untuk pastikan civil aviation system ataupun sistem penerbangan antarabangsa ni kukuh, so that bila contohnya berlakunya economic downturn macam kita alami sekarang ni, COVID-19, di mana tak semua boleh travel, secara tidak langsung dari segi economic factor tu menyebabkan airlines punya industri lumpuh. So dekat sini ICAO dan juga IATA memainkan peranan. And then protection of the environment. Okay, so protection of the environment, selalunya kalau kamu baca berkaitan dengan air transport ni, salah satu concernnya adalah berkaitan dengan pollution yang dilepaskan di udara. Sebagai contoh, katalah mungkin dari segi emission of gas ataupun dari segi
kepulan asap ke, itu adalah salah satu environment concern berkaitan dengan air transportation. So peranan ICAO di sini in terms of environment adalah to reduce bad impacts towards the environment. Okay, so it contributed to aircraft operation today that can be 71% efficient compared to 1970s. Of course, pada tahun 2021 ni, dari segi teknologi yang digunakan oleh kapal terbang, contohnya macam Airbus ataupun kapal terbang Airbus. So berbanding teknologi yang digunakan pada tahun 1970-an, pada tahun 2021 dia lebih efisien lah. And then in terms of major, three major environmental goals ni, ICAO dah perkenalkan to reduce the number of people affected by significant aircraft noise. Okay, kalau kamu perasan dari segi tahun, kita relate balik dengan town planning tadi, kalau kamu perasan, kalau airport tersebut, airport yang besar, kamu perasan dia tak ada kawasan perumahan yang berdekatan, sebabnya dia akan menyebabkan noise pollution. Di sini ICAO memainkan peranan, dia akan tetapkan standard di mana untuk international airport, sebagai contoh, dia tak boleh ada dalam lingkungan 50 km dia punya diameter, tak boleh ada perumahan, kawasan perumahan, sebabnya kalau ada kawasan perumahan, dia akan menyebabkan orang-orang yang tinggal di kawasan perumahan tersebut akan suffer with noise pollution. And then the second environmental goals adalah to reduce the impact of aviation emission on local air quality. And then the last one adalah to reduce the impact of aviation greenhouse gas emission on the global climate. Ini adalah salah satu perkara yang hangat dibincangkan. Kalau kamu perasan, tak salah saya dalam 2-3 minggu lepas ada satu conference ataupun perjumpaan antara pemimpin-pemimpin negara-negara berkaitan dengan global climate. So salah satunya adalah yang dibincangkan berkaitan dengan greenhouse gas emission yang dilepaskan oleh sektor aviation ni. Okay, so the functions of ICAO, kamu boleh baca ni, dia adalah untuk define the protocol of air accident investigation, macam saya kata tadi, contohnya apa yang berlaku pada MH370 dengan MH17 yang berlaku pada tahun 2014 kalau tak salah saya, dengan 2015 kalau tak salah saya. Okay, so apa yang berlaku, anda kata ada air accident, so ICAO dia akan jalankan investigation menggunakan protokol-protokol yang dia telah tetapkan. Selain daripada itu, fungsi ICAO ni adalah to supervise the standard and practices of air navigation, infrastructure, flight inspection, prevention of unlawful interference and facilitation of border crossing procedure for international civil aviation. Okay, ini salah satu information yang saya dapat waktu saya bekerja di Malaysia Airlines pada tahun 2013-2014. Untuk pengetahuan kamu, kalau flight-flight yang nak terbang, contohnya daripada Malaysia nak pergi ke India sebagai contoh, dia akan lalu Thailand, dia akan lalu Myanmar di udara, laluan udara contohnya negara-negara yang saya sebut tu. Jadi ini adalah fun facts berkaitan dengan air transportation. Jadi peranan pilot adalah untuk memaklumkan dan juga untuk meminta keizinan negara-negara tersebut untuk membenarkan mereka lalu ataupun border crossing. Dia itu adalah salah satu prosedur dengan memastikan mendapat kelulusan. Andai kata tak dapat kelulusan, mereka tidak boleh terbang di atas negara tersebut, laluan udara negara tersebut. Ini adalah salah satu fun fact yang saya belajar. Saya belajar waktu saya kerja dengan MAS dahulu, British Airlines. So saya share dengan kamu so that it will benefit you. Salah satu information yang saya rasa sangat-sangat menarik. Okay, and then it helps developing nations get the benefits of air transport. Maksudnya dekat sini, air transportation ni dia punya benefit selain daripada pastikan semua orang boleh terbang, dia juga memastikan kawasan-kawasan pedalaman dapat keluar daripada kawasan mereka dan juga untuk berhubung dengan dunia luar sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau tengok dekat kawasan Sabah dan Sarawak, kawasan-kawasan pedalaman, in order for them to commute ataupun untuk keluar adalah dengan menggunakan air transport. Itu adalah salah satu benefits of air transportation. And then it gives technical support to the airlines of developing nation
to train personnel such as of such nation in the field of civil aviation. Okay, alright, so kita dah habis berkaitan dengan ICAO, and then kita akan masuk kepada 4.2.2, iaitu IATA, International Air Transport Association. Okay, so IATA ni adalah it's a global trade organization, and the mission is to represent, lead and serve the airlines industry. Kalau yang tadi ICAO dia lebih kepada untuk membuat policy, jadi IATA ni dia lebih kepada memihak kepada airlines industry lah. Sebagai contoh katalah dia represents Malaysia Airlines ataupun Air Asia, kita tengok sebagai contoh. So dari segi representing ni dia adalah to improve understanding of the industry among decision makers and increase awareness of the benefits that aviation brings to national and global economies. In terms of leading pula, IATA ni aim dia adalah untuk membantu ataupun to help airlines by simplifying the process and increasing passenger convenience while reducing costs and improving efficiency. Jadi macam saya tekankan tadi, IATA ni safety is the main concern in any mode of transportation, especially in transport. So IATA dia punya main priority, number one priority adalah in terms of safety. And the goal is to continue improve safety standards, notably through IATA Operation Safety Audit, IOSA. And then in terms of survey, ni adalah dia memastikan dia ensure that people and goods can move around the global airlines network as easily as if they were on a single airlines in a single country. Maksud dekat sini adalah IATA nak pastikan proses untuk terbang dia menjadi satu proses yang smooth. Kiranya kalau kamu bertukar, katalah kamu nak fly untuk long haul punya flights daripada Malaysia kepada London sebagai contoh, kebanyakan flight dia akan berhenti di airlines contohnya kat Dubai. So penukaran tersebut adalah berlaku secara seamless. Even though kamu berhenti dekat airport Dubai sekalipun, kamu tak perlu bawa turun ataupun kamu tak perlu handle your luggage, semua akan diuruskan oleh airline tersebut. Jadi IATA akan pastikan in terms of service ataupun serving of airlines sangat-sangat seamless, so that people tak pengguna tak perlu bertukar ataupun ada kesusahan apabila menggunakan airline tersebut. Okay, and then ini in terms of benefits for all parties involved. This one you can read. In terms of consumer, airlines, passenger, cargo agents, industry suppliers, service providers and government. Okay, so dekat sini menariknya untuk elakkan kita confused sebab ada antara kamu mungkin sebab dalam slide sini mungkin dia terlalu banyak information. That's why saya letakkan tanda-tanda berkaitan dengan ni. Kalau kamu perasan tanda ni, ini adalah salah satu penambahbaikan yang saya buat untuk slide-slide kamu untuk bantu kamu cuba untuk fahamkan chapter by chapter. Alright, so dekat sini pun saya ada buat sedikit penambahan untuk kita tengok perbezaan antara ICAO dengan IATA. Kamu boleh klik dekat link ni, dia akan bawa kamu kepada YouTube video. Kalau saya attach dekat sini, tak boleh sebabnya berkaitan dengan copyright. So sebab itu saya letakkan link untuk video ni supaya kamu boleh tekan nanti dalam notes kamu. Notes yang saya minta kamu upload, kamu download balik dalam drive yang saya pernah bagi sebelum ni. Okay, so perbezaan utamanya untuk mudahkan pemahaman kita daripada elak kita daripada confuse, ICAO dia buat policy dan IATA dia menggunakan policy tersebut untuk improve current air industry ataupun airlines industry. So kiranya ICAO dia buat dasar ataupun peraturan, IATA dia menggunakan peraturan yang digunakan ataupun dihasilkan oleh ICAO untuk ditambah baik airlines industry. Okay, so dalam video ni dia ada beri contoh apakah yang dilakukan oleh IATA. So I really hope that kamu boleh tengok video ni supaya untuk bantu kamu fahamkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan perbezaan antara ICAO dengan IATA. Alright, so why airport rules and regulation differs between airports? ICAO set a industry standard for the whole world. This would be basic rules like every international passenger must be security screened, and ICAO pass down rules to the other commission. Okay, apa maksud dekat sini adalah kenapa untuk setiap airport, tak kira lah airport dekat Malaysia, airport dekat Thailand, airport dekat
Dubai, airport dekat London sebagai contoh ataupun Australia, dia ada dia orang punya undang-undang sendiri. Tetapi undang-undang tersebut dia masih lagi menggunakan apa yang dikenakan oleh ICAO tetapi disesuaikan dengan konteks ataupun kesesuaian konteks tempatan ataupun keperluan negara yang dikunjungi. Jadi dekat sini apa yang nak ditekankan sebagai contoh, kita tengok dalam konteks Malaysia lah. Malaysia dia menggunakan apa yang dikenakan polisi yang dikenakan oleh ICAO, kemudian Ministry of Transport, Kementerian Pengangkutan diambil perkara-perkara yang ada dalam peraturan ataupun undang-undang yang dikenakan oleh ICAO dan dikuatkuasakan oleh Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM. Okey, CAAM ni saya ada explain sedikit berkaitan CAAM ni yang dahulunya dikenali sebagai DCA. Okey, so bagaimana dia digunapakai adalah melalui dia dikenakan secara standard oleh ICAO, kemudian digunapakai oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia, kemudian dikuatkuasakan oleh CAAM mengikut kesesuaian konteks lokal. Okay, so dekat sini kita dah habis untuk 4.2.1 and 4.2.2. And then untuk International Maritime Organization, kalau kamu tengok dalam course information 4.2.3, International Maritime Organization ni kalau untuk pengetahuan kamu, dia adalah satu organisation yang menguatkuasakan undang-undang di peringkat water transportation lah, ataupun mode of transportation ni adalah water ataupun pengangkutan air. So IMO ni adalah specialized of agency under United Nations, UN. So dia adalah members of UN. Responsibility dia adalah untuk pastikan safety and security of shipping industry and then to prevent and regulate of pollution by shipping industry. Macam saya kata tadi, in terms of safety adalah main priority in transportation industry. And then pollution ni in terms of environment, to prevent and regulate pollution by shipping industry and to improve safety in maritime operation in international level. Okay, so this is the function. This one you can read. I really hope that if you have any question, we will discuss during our live tutorial this week. Safety and security, dekat sini ada the regulatory framework, prevent pollution, measures cover all aspect of international shipping, administrative and legal matters dan juga institutional framework. Alright. Okay, so these are the functions of IMO. And then kita teruskan dengan sekejapnya. Okay, so ini in terms of IMO. Okay, so ballast system ni sebenarnya dia adalah salah satu sistem yang digunakan dalam industri marine. Tapi untuk information bagaimana ballast system ni berjalan ataupun digunakan, kamu boleh klik pada link ni. Saya ada letak satu YouTube video untuk kamu tengok bagaimana ballast system ni digunakan dekat dalam kapal-kapal voyage ataupun dekat port. Okay, so these are the information berkaitan dengan legal affairs. And then macam minggu lepas saya diminta kamu baca berkaitan dengan masa, sebab tu saya kata ada antara pembacaan kamu tu akan berkait rapat dengan chapter keempat ni. Masa ni dia adalah Malaysian Ship Owners Association. Jadi dia adalah satu trade association yang sebenarnya dia ada peranan juga dalam pembentukan ataupun regulation of marine regulation. Sebabnya kalau kamu tengok, kalau kamu ada pembacaan macam ada antara kamu yang buat assignment, individual assignment berkaitan dengan cabotage policy. Jadi cabotage policy ni dia sangat-sangat dekat dengan MASA, sebabnya MASA adalah salah satu pihak yang memperjuangkan kepentingan pihak-pihak ship owners dalam cabotage policy. So kalau kamu dah baca, I really hope that you really read about MASA, sebabnya kat sini hanyalah information-information yang saya minta kamu baca pada minggu lepas. So this one you can read. Dia lebih kurang dalam 156 membership termasuk Sabah dan Sarawak. So these are the objective of MASA. And then Container Haulage Association of Malaysia, CHAM, ini pun sama juga. Dia hanyalah a bit of background of kalau dahulu dikenali sebagai CHAM. Kalau kamu tengok dekat dalam
cost information 4.2.5, tetapi sekarang mereka dikenali sebagai The Association of Malaysian Haulier, AMH, dan diregister pada tahun 2002. Okey, so apa yang dimasukkan dengan haulier ni adalah contohnya macam logistik industri. Mereka ada trade association sendiri, selalunya berkaitan undang-undang berkaitan dengan logistik. AMH ni adalah trade association yang selalu dipanggil oleh Kementerian Pengangkutan untuk diadakan perbincangan so that mereka boleh represent dia orang punya members dekat sini. Dinyatakan lebih kurang dalam lebih 100 daripada members of this association. Okey, dan contoh yang terakhir 4.26 adalah other regional bodies transport related. Ini berkaitan dengan ports and harbours, IAPH, International Association of Ports and Harbours. Okay, so this is the introduction. You can read about this and history, objective, that's all. This dia lebih kepada pembacaan kamu. So in terms of, kalau kamu ada question, if you have any further question, chapter ni sebenarnya, chapter ni sangat-sangat mudah. Dia lebih kepada bagaimana kita nak tekankan di bahagian 4.1 tadi. And then untuk 4.2 ni, dia lebih kepada kita belajar background of each regulatory bodies yang di peringkat international. Okay, so untuk chapter keempat ni kita dah cover. Alhamdulillah, week ke-8 kita dah sampai ke chapter keempat. So untuk minggu ke-9 kita akan belajar berkaitan dengan chapter kelima. Itu pun sangat-sangat ringkas. Dan minggu ke-10 nanti akan kita habiskan dengan chapter ke-6. So that minggu-minggu seterusnya tu kamu boleh gunakan masa yang ada untuk kamu relate dengan your group assignment. Sebab tu saya cuba untuk habiskan sebelum minggu ke-10. Alright, okay, so kalau ada apa-apa soalan kita akan bincangkan dalam kelas tutorial nanti. And don't worry kalau kamu tak faham berkaitan dengan lecture saya, mungkin penerangan saya tidak berapa jelas. Saya sangat galakkan untuk kamu tanya soalan. We will discuss as an adult. Kita akan bincangkan, kita akan raikan segala pendapat yang ada. Andai kata kamu ada buat sedikit pembacaan lanjut yang mungkin saya tak nyatakan dekat sini, kamu boleh share dengan kelas dan juga kelas share dengan saya. Saya sangat-sangat galakkan untuk kita sama-sama adakan sharing session. Okay, so dengan itu saya sangat-sangat berterima kasih kepada every each of you. Macam saya kata tadi, pada penonton, untuk your individual assignment, kamu dah exceed my expectation. You have done a really great job. Dan I really hope that untuk group assignment nanti, kamu akan kekalkan prestasi kamu juga. Do your best, and if you have any information, saya sentiasa terbuka untuk kamu hubungi. And then kita akan jumpa untuk tutorial minggu ni, insyaAllah saya akan adakan secara live. Dan sebelum tu saya nak minta maaf, pada minggu lepas saya tak sempat adakan kelas tutorial live sebab saya tak berapa sihat. Terima kasih kepada yang mendoakan supaya saya ada sihat, Alhamdulillah. And thank you very much, dan Assalamualaikum, stay safe and take care.